Bulan Ogos 57, merdeka, merdeka, tetaplah merdeka. Ia pasti menjadi sejarah. Tanggal 31 bulan 8 57, hari yang mulia, hari bahagia, satu dengan jiwa yang merdeka. Mari seluruh warga negara ramai-ramai menyambut hari merdeka. Merdeka! Kita satu bulan Ogos 57, hari mulia negaraku merdeka. Setiap kali sahaja menjelang sambutan hari kemerdekaan, antara salah satu lagu yang sering berkumandang di corong-corong radio adalah lagu Tanggal 31. Jika ditanya pada rakyat Malaysia, siapakah penyanyi lagu Tanggal 31? Hampir semua orang akan menjawab lagu tersebut adalah nyanyian penghibur style Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad. Namun sebenarnya lagu Tanggal 31 bukanlah lagu asal nyanyian Sudirman. Lagu tersebut merupakan lagu yang dirakamkan semula oleh Sudirman untuk album patriotik beliau yang berjudul Abadi pada tahun 1982. Lagu Tanggal 31 merupakan ciptaan asal Ahmad Chasbara atau lebih dikenali sebagai Ahmad CB. Beliau merupakan seorang penyanyi Melayu era 60-an dan 70-an yang berasal dari Indonesia, tetapi telah menjadi permaisuri yang tetap Malaysia semenjak tahun 1979. Tanggal 31 bulan 8 57. Lagu asli Tanggal 31 versi Ahmad CB ini berbeza dengan versi Sudirman. Lagu versi Ahmad CB lebih perlahan dan kedengaran kurang bersemangat. Hal ini mungkin kerana ianya lebih sesuai dengan perkembangan muzik pada era tersebut. Di atas permintaan Sudirman, lagu tersebut telah diubah oleh komposer S. Adnan dengan rentak lagu yang lebih pantas dan sesuai dengan peredaran zaman. Lagu yang digubah dengan muzik yang lebih moden tanpa mengubah lirik asal itu akhirnya mudah meresap ke dalam jiwa para pendengar sehingga ianya boleh diterima oleh semua lapisan masyarakat di Malaysia. Menurut Jalal atau Abang Gambar dalam laporan tulisan Adam Saleh bertajuk Ahmad CB Tokoh Dua Negara, nama sebenar Ahmad CB itu bukanlah Ahmad Chasbara. Nama sebenar Ahmad CB ialah Ahmad bin Awab. Jalal yang merupakan sahabat baik kepada Ahmad CB itu menyatakan bahawa perkataan Chasbara itu adalah refleksi jiwanya yang sentiasa membara dan perlu dicas setiap hari agar tenaganya tidak luntur. Nama yang digunakan pakai itu sememangnya kena dengan dirinya, di mana beliau yang ketika itu berada di Batam, Indonesia, sanggup menaiki perahu merentas Selat Singapura untuk merakamkan suara untuk lagu Tanggal 31. Semangatnya membara-bara apabila mendapat tahu Malaya akan mendapat kemerdekaan dan sanggup meninggalkan kumpulan bangsawannya yang sedang melakukan rock tour di tempat itu, semata-mata ingin meluahkan rasa cintanya apabila Malaya diberi kemerdekaan. Setelah selesai sahaja proses rakaman lagu Tanggal 31 itu, Ahmad CB telah kembali semula ke Batam meneruskan kegiatan bangsawannya. Lirik lagu yang ditulis oleh Ahmad CB dalam bahasa Jawi itu, jika diamati kembali, Ahmad CB sengaja tidak mahu letak perkataan Ogos lalu diganti dengan bulan 8. Ini kerana lidah Ahmad CB ketika itu masih kuat dengan telur Indonesia dan sekiranya bulan 8 itu diganti dengan Ogos, pastilah dia menyebut Agustus. Bayangkan jika perkataan Agustus itu digunapakai di Malaysia, sudah tentulah kita akan menyanyi dengan lirik Tanggal 31 bulan Agustus 57. Pada waktu itu, lagu Tanggal 31 tidaklah sepopular sekarang, namun ianya telah diberi nafas baru dan berjaya menarik golongan tua dan muda untuk menyanyikan lagu berunsur patriotik ini dengan penuh semangat. Hasilnya, Ahmad CB amat berpuas hati dengan pembaharuan tersebut dan menganggap Sudirman sebagai seorang anak seni yang kreatif apabila membawa kanak-kanak ke studio rakaman bagi menjadi suara latar menyanyikan lagu Tanggal 31. Pada tahun 1993, melalui satu temubual yang dijalankan oleh pengacara program Skapo Sirih, Allahyarham Aziz Desa di TV3, Ahmad CB ada meluahkan kata-kata azimatnya, "Saya dilahirkan di Medan tetapi dibesarkan di Singapura dan Malaya."
Ibarat kata orang, badan di Indonesia tetapi jiwa saya di Semenanjung. Kerana itulah saya hasilkan lagu tanggal 31. Sebaik sahaja selesai temubual tersebut, Aziz Desa telah menghulurkan wang RM100 kepada Ahmad Sibi dan sebagai menghormatinya sebagai tokoh dan tetamu. Ahmad Sibi dilahirkan di Medan, Indonesia pada 20 Ogos 1915. Beliau telah berpindah ke Malaya dan menetap di Terengganu. Ketika usianya 5 tahun di Terengganu, beliau telah mendapat pendidikan hingga darjah 5. Selepas beberapa tahun di sana, ayahnya yang merupakan seorang peniaga telah membawanya ke Singapura. Pelajarannya terhenti setakat itu kerana dia terpaksa pulang ke Medan untuk menjaga ibunya yang sakit. Di usia 14 tahun, beliau mula melibatkan diri dalam bidang nyanyian yang mengikuti rombongan pementasan sandiwara dengan mendapat bayaran sebanyak RM1.50. Pada tahun 1935, beliau mula berhijrah ke Singapura untuk membuat beberapa rakaman lagu ke Piring Hitam, antaranya lagu Kacang Goreng, Bunga Mawar, Gambus Bulan Mengambang dan Bangun Anakku. Kacang Goreng, tuan-tuan dan nyonya sudi di hati, jualan saya ini silalah beli. Beli buat anak, rasanya enak, macam santan kelapa, tuan jangan lupa. Dari pagi sampaikan malam, jual kacang mencari makan. Cucur peluh membasahi baju, gang dan lorong sudah aku tuju. Belilah kacang goreng. Mari budak-budak, mari beli kacang kuda. Kacang rebus, kacang parang, kacang goreng. Kacang rebus, kacang parang, kacang goreng. Mari, mari, lekatlah beli kacang goreng, sedap sekali. Ini bungkus kacang parang, ini bungkus kacang rebus, ini bungkus kacang kuda, marilah beli. Mari buda-buda, mari beli kacang kuda. 1, 2, 3, 4, 5 sen dapat. 1, 2, 3, 4, 5 sen dapat. Satu keistimewaan Ahmad Sibi dalam zamannya, dia lebih menitik beratkan lagu-lagu berunsur patriotik walaupun lagu-lagu itu berdasarkan cinta asmara. Antara lagu-lagu patriotiknya yang paling berkesan ialah Melayu Raya dan Air Gunung Pulau. Ahmad Sibi telah berkahwin dengan seorang wanita dari rantau Perapat, Medan pada 1943 dan dikurniakan 7 orang anak, 5 lelaki dan 2 perempuan. Beliau berkahwin lagi dengan gadis Jawa di Jakarta tetapi tidak diketahui mempunyai anak atau tidak. Beliau pernah mengembara ke Pulau Pinang dengan kumpulan sandiwara rayuan asmara bersama beberapa orang seniman, antaranya Allahyarham A.R. Tompel dan penulis Cik Jah. Selain menyanyi, Ahmad Sibi juga pernah melibatkan diri dalam bidang perfilman seperti filem Hancur Hati dan Terang Bulan di Malaya pada tahun 1939. Dalam tahun 1948, dia berlakon lagi dalam 2 buah filem lain seperti Nur Asmara dan Pisau Beracun keluaran Shaw Brothers. Selama hayatnya, Ahmad Sibi sudah menghasilkan 98 buah lagu seperti Di Waktu Petang di Gelang Serai, terang benderang sungguhlah ramai. Tua dan muda, miskin atau kaya, semuanya ada, terdapat di sana. Begitu banyak orang jualan sehingga sesak sampai ke jalan. Bermacam barang terdapat di situ, kasut dan baju macam model baru. Kalau penat carilah bayi serbat di dekat panggung Taj, di itu tempat. Kalau nak buah di situ memang murah, kalau nak kue tak susah pilih. Berbagai bangsa yang lalu lalang sunggulah puas mata memandang. Itulah kisah Gelang Waktu Petang, sungguh cukup ramai di Gelang Serai. Jika diikutkan hati,
Ahmad Sibi sudah terbuka menjadi warga negara Malaysia. Bahkan beliau telah diberi lampu hijau oleh Tan Sri Sanusi Junid. Namun hasratnya itu tidak kesembayan, di mana pada waktu yang sama Presiden Indonesia Suharto memberi pengiktirafan padanya dan diberi pencen mengenang jasanya menentang penjajah Belanda melalui kegiatan bangsawan. Bak kata Ahmad Sibi, saya ini tokoh dua negara tetapi taat setia pada tanah Melayu. Ciki bung suara gendang sedang dipalu, tersentak hati bingung mata bertentang berpadisan. Ciki bung suara gendang bertalu-talu, pura-pura bingung hati dalam bagai nigan. Kenapa hatiku penuhnya tergoda? Lora asmara yang suci murni, bagaimana bang datangnya cinta? Kelumpuh hati, jiki bung suara gendang sedang dipalu, tersentak hati bingung mata bertentang berpadu satu. Jiki bung suara gendang bertalu-talu, pura-pura bingung hati di dalam bagai ikan. Ahmad Sibi telah meninggal dunia pada tahun 1997 di Medan selepas seminggu terjatuh di rumahnya. Semoga roh Allahyarham Ahmad bin Awab ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Al-Fatihah.